maser karena praprakkan testing nganu dilakonan kusat gas penanganan covid 18 Jawa Barat tisaprak prepanjang Kamari wisatawan 5an turtaang 100100 santri dicendekan positif ko 18 ketuarian saat gas covid 18 miharep mi warga selawes ngatuhu karena aturan tilu M nyaeta make masker kukumbah legen make sabun turta ngaja-gajarak Dina Preepanjang sebebar waktu Kato Pernaken we 14 ribuan wisatawan direpit tes acak salila 14 poie. Ketua Satgas harian COVID-18 Jawa Barat Daud Ahmad Nembraken, opat8 warga dicendeken reaktif, tur 1 tas di swapp tes, warga 5an nyaeta seorang di Bogor rejeng Opatan dicimahi positif COVID-18. Kyari warga 5an geus di isolasi tur diungkulan Luyukana prosedur. Samalah lima puluhan santri di Kabupaten Cianjur turmang ratus-ratus santri di Sukabumi dicindekan positif COVID-19. Kukituna Daud Ahmad Ngecesken, warga Salawasna Waspada, dumeh virus corona masih ayah. Daud meredih warga Salawasna ngelarap kentilu M nya make masker, kukumbah lengan make sabun tur jaga jarak, samemeh vaksin bisa digunakan. Data yang ada ternyata virus ini masih ada. Dan selama virus ini masih ada, kita masyarakat harus tetap waspada. Waspada masyarakat seperti apa? Diri kita ya paling tidak 3M itu. 3M kita harus lakukan dengan apa dengan sangat ketat, dengan uh, sangat disiplin. Insya Allah kalau kita kemana-mana pakai masker dengan benar ya. Pakai masker juga tolong. ya Jangan masker kemudian diturunkan ke dagu dipakai lagi itu juga berpotensi untuk terjadi penularan pakai maskernya yang benar cuci tangan cuci tangan tidak hanya sekedar pakai sabun cuci tangan tapi 20 detik kita gosok-gosok ya. kita gosok-gosok itu cuci tangan yang benar kemudian juga menjaga jarak kita jauhi kalau ada kerumunan-kerumunan orang Daud Ahmad yakin Reana Santri di beberapa Pasantren di Kabupaten Cianjur Jeng Sukabumi nerekap alatan Reana warga nukaluar asup Pasantren. Daud Ahmad Miharap, pihak Kabupaten Jengkota ngehangketkeun prak-prakan testing sangkan sumebarna virus corona bisa diungkulan. Budi Hartati, Bandung TV.